Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi dengan saya Raymond di sini, tentunya. Oke, kali ini kita akan mereview game Nintendo Switch yang berjudul Mecho Tales. Apa tuh Mecho Tales? Mecho atau Mecho? Mecho. Oke, sebut saja Mecho ya. Oke, Mecho Tales ini game apa ya? Kayak ya, game-game kasual gitulah. Multiplayer bisa. Terus require space-nya itu 143 MB ya, kecil ya. Dan rilisnya ini tahun 2017 di bulan Desember tanggal 14. Saya nggak tahu ini game ini untuk mungkin ada juga di beberapa multi platform. Oke. So, Mecho Tales. Game yang lumayan, bukan lumayan sih sebenarnya, game yang bisa dibilang fun to play. Oke, langsung aja kita coba langsung review singkatnya Mecho Tales. Agak kotor, saya bersihin dikit dulu. Cahayanya kita gedein. Oke. Arcade Distillery. Oh iya. Sampai sekarang juga di Nintendo eShop masih banyak game-game yang keren-keren masih di diskon karena sudah akhir tahun, banyak game juga yang didiskon di Nintendo eShop. Langsung saja. New game extra, continue game, dan kita langsung dari awal, new game. Okay. One player. Agak saya deketin sedikit ya. Oke, seperti ini. Don't let him escape. The RoboBuddy you stole had designs inside it for a bunch of different drones. Ini kayak apa sih, macam robot-robot gitu deh. Di sini ada tutorialnya. Ya, oke, langsung aja. Gimana? Jadi apa namanya? Joycon yang sebelah kiri ini untuk gerakin pemain utama, dan yang sebelah kanan ini untuk robot yang nembak-nembak nih. Unik-unik. Tapi, oh.
Tapi agak bingung juga ya kalau main game yang kanan ini harus pakai otak kanan kiri ketembak. Iya, ampun. Iya. Untung nggak sekali tembak mati ya, kayak kontra gitu. Mati, jatuh. Matinya bukan kena tembak, tapi jatuh. Dari awal, gila. Nggak auto save apa gimana nih? Kok gak nembak sih musuhnya? Bawa amat lah. Yuk. Ya, kena. Oke. Enggak mau ambil lah. Jatuh lagi ntar. Gila. Gila, susah. Ya ampun. Mati. Susah juga ya. Dari awal. Gila, dari awal. Parah, 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 parah. Bisa gitu ya. Oke, good job. Ini agak susah. Jatuh lagi. Sekali lagi. Parah. Di sini. Kenapa? Gitu dong. Oke. Emang susah nih game-nya kayaknya. So, agak sulit sih. Daniel. Oke.
Mati. Oke, sampai di sini short review dari Mac Hotels. Mac Hotels apa sih namanya? Mac Hotels. Ya. Jika kalian ingin membelinya, saya ini beli digitalnya sekitar 4 sen. Nggak tahu kalau sekarang, kemarin itu mungkin masih diskon. Sekitar 4 sen, nggak tahu kalau dirupain berapa tuh ya. Sekitar ada kali 40 ribu, no, 8 ribu, sekitar 10 ribu kali ya. Sekitar segituan lah. So, ini murah banget. Jika kalian tertarik dengan game ini, langsung aja beli game digitalnya di Nintendo eShop. Oke, segini dulu reviewnya, review short reviewnya dari portable mode Nintendo Switch Mac Hotels. Mudah-mudahan kalian suka dengan gamenya. Oke, dan hari ini tanggal 30, mungkin ini adalah video terakhir saya di 2019. So, kita ketemu lagi di 2020. Selamat tahun baru untuk kalian semua. Semoga di tahun yang baru kita akan terus maju dan terus sukses dan diberkahi dan juga diberikan kesehatan terus. Amin. Oke, dan jika kalian suka video ini, please like. Jika kalian ingin komen game-game apa lagi dari Nintendo Switch, silakan komen di bawah. Jika kalian belum subscribe, please subscribe. Karena subscribe kalian akan terus membantu channel ini. Terima kasih semuanya teman-teman. Dengan saya Raymond di sini. So, peace out. Ciao.